Halo semua, kembali lagi di channel Ari Wahyudi KJL. Oke, bagaimana sih caranya mengembalikan musik MP3 yang kita hapus dari Android? Inilah tutorial dari saya. Langsung saja kita masuk ke Play Store untuk menonload aplikasinya ya. Aplikasinya Media Recovery. Langsung saja yang belum download silahkan download. Kebetulan saya sudah mendownload ya guys dan sudah menginstall. Langsung saja kita buka aplikasinya. Di sini banyak banget lagu atau MP3 yang saya hapus ya guys. Langsung saja kita klik audio. Ada 212 lagu yang terhapus. Kita cek. Oi, ternyata banyak sekali ya, guys. Coba ini cek yang mana ya, yang 97 file. Ternyata di sini banyak banget musik yang sudah saya hapus dan akhirnya kembali lagi ya, guys. Oke, banyak banget. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel saya. Terima kasih.